saya berpesan kepada generasi muda khususnya anak-anak Papua bahwa tugas kalian itu hanya belajar, menimba ilmu, dan meraih apa cita-citamu setinggi mungkin. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah ikut oleh kelompok-kelompok yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya NKRI. Papua ini sudah final dalam negara kesatuan Indonesia. Jadi tidak perlu lagi ada hal-hal yang dilakukan atau mencoba untuk mengikuti kelompok-kelompok lain untuk kepentingan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip NKRI. Salam kebangsaan dari Papua. Pada kesempatan hari ini, saya Marskal Pertama TNI Budi Ahmadi, Komandan Lanut Silas Papare Jayapura, kembali lagi hadir dalam rangka acara podcast kebangsaan, di mana pada hari ini saya mengundang salah satu tokoh pemuda Papua yang namanya sudah mulai harum di Kota Jayapura dan Papua karena sepak terjangnya dalam rangka membela NKRI. Beliau adalah Bapak Yan Christian Aribu. Selamat pagi, Pak Yan. Pagi. Jadi saya sangat senang sekali karena Bapak bisa hadir di tempat ini di Lanut Silas Papare. Karena kami sudah mendengar bagaimana semangat Bapak untuk memelihara NKRI di Tanah Papua. Sekarang saya izinkan kita semua dengan juga seluruh pemuda di Indonesia untuk mengenal Bapak. Bagaimana sejak kecil mengenal NKRI ini dan bagaimana membangun NKRI dalam diri Bapak dan juga menularkan kepada pemuda Papua yang lain. Baik, terima kasih. Generasi muda, khususnya generasi Papua ini pemahaman terkait dengan wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara ini belum begitu kuat dan belum begitu besar, sehingga memang semangat kebangsaan ini perlu kita implementasikan, kita aktualisasikan kepada generasi muda khususnya Papua, supaya rasa akan cinta tanah air kita, rasa akan cinta NKRI itu semakin kuat, sehingga mereka ini tidak mudah terprovokasi dengan pengaruh-pengaruh dari luar yang mencoba untuk mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus waktu itu Bapak dari Serui ke sini dalam rangka umur berapa, Pak? Saya dari Serui ke Jayapura itu tahun 2002. Setelah saya lulus SMA, Pak. Iya, SMA saya itu juga sudah mulai aktif lagi, Pak, ya. Iya, setelah saya lulus SMA, saya merasa bahwa kalau saya tetap diserui, apa yang saya mau, tujuan untuk apa, bagaimana mengembangkan wawasan saya untuk cinta tanah air ini tidak akan bisa. Karena itu di ruang lingkup yang memang tidak yang begitu. Lebih kecil. Iya, sangat kecil. Sehingga saya harus keluar. Harus ke Jayapura. Harus ke Jayapura. Nah, center of gravity-nya Papua. Iya, di sinilah. Saya semakin mendalami kecintaan saya terhadap NKRI ini, sehingga saya diberikan kesempatan, yaitu kemarin saya ikut Lemhanas angkatan 8 tahun 2014, dan disitulah saya mulai memahami, mengerti bagaimana tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, betul, Pak. Karena kita juga melihat bahwa berkali-kali saya sering menyampaikan ke teman-teman di Papua ini bahwa pembangunan ini terus berjalan, betul, Bapak? Betul. Kalau Bapak bandingkan dulu waktu masa kecil, setuju, sampai setuju. Sekarang, benar. Jadi kita harus
kita kawal. Benar. Nah, kemudian untuk ini Bapak, ini Pak Yan. Ya. Bapak kan sekarang sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua. Iya, benar. Nah, ceritanya gimana ini sampai pada posisi sekarang? Iya. Jadi tahun 2013 saya bersama almarhum Ketua Umum Deki Opide, Bung Deki Opide, ini salah satu putra terbaik Tanah Tadi. Kita diskusi terkait dengan bagaimana kita sebagai anak-anak Papua ini ikut mendukung, menyuarakan supaya Papua ini tetap aman dalam negara kesatuan Indonesia. Kita memberikan kontribusi, memberikan pikiran kita bagaimana mendukung pemerintahan supaya semua ini bisa berjalan dengan baik. Nah, dari situ kita koordinasi dengan Ketua LMA, Bapak Klinis Kogo ya, untuk bagaimana LMA ini punya suatu wadah yang membidangi pemuda untuk mengangkat. LMA itu lembaga? Lembaga masyarakat adat. Ada. Untuk satu Papua ada satu Pak ya? Iya. Jadi setelah kita diskusi dan dengan Ketua LMA, maka disetujulah untuk membentuk Pemuda Adat Papua. Pemuda Adat Papua ini pemuda yang berpikir positif, berpikir baik untuk bagaimana membawa Papua ini dalam negara kesatuan Indonesia. Mengawal Papua, memberikan pikiran-pikiran dan pandangan-pandangan dan meluruskan Papua supaya tidak ada pengaruh-pengaruh yang dapat dimainkan oleh kelompok-kelompok lain untuk mempengaruhi anak-anak muda Papua untuk berpikir dan melawan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip NKRI. Betul. Ini tujuan Pemuda Papua. Nah, setelah kita sepakati ya, kita sampai diberikan petunjuk bahwa Ketua LMA bahwa nanti kita akan deklarasi. Nah, 2014 saya bersama almarhum Ketua Umum Deki Opide ini mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Lemhanas lewat kelas pemuda. Waktu itu kita masuk di taplai pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Waktu itu Gubernur Lemhanas itu Profesor Dr. Budi Susilo Supandji. Wakil gubernurnya itu dari Angkatan Udara, Marsikal Madya Dede Rusamsi. Itu wakil gubernur Lemhanas. Sekretarisnya dari kepolisian Komjen Pol Boy Salamudin. Jadi di situ kita diajarkan untuk bagaimana mencintai NKRI, bagaimana menjaga kedaulatan NKRI, bagaimana kita melakukan upaya-upaya untuk jangan sampai kita termudah terprovokasi oleh kelompok-kelompok lain yang ingin merongrong kedaulatan NKRI, sehingga semangat kebangsaan, semangat Nusantara itu sudah ada di dalam hati kita, dalam semangat kita. Jadi ketika kita melihat bangsa ini, kita melihat NKRI ini sengaja mau diganggu oleh dirongrong, kita langsung bertindak. Karena kita sudah punya integritas. Lewat Lemhanas itu. Jadi siapapun dia, anak muda, kalau dia sudah masuk di Lemhanas, maka kecintaan negara kesatuan Republik Indonesia ini itu sudah kuat dan sudah besar, sehingga dia tidak akan diam ketika negara ini diganggu atau dirongrong oleh kelompok-kelompok lain dan ingin memecah belah kesatuan bangsa. Nanti siapa tahu setelah acara ini didengar oleh Bapak Gubernur Lemhanas. Itu yang saya harapkan. Bapak Gubernur Lemhanas itu harus perhatikan Papua ini. Papua ini semangat kebangsaan, nasionalisme dari anak Papua itu belum begitu kuat. Sehingga mereka mudah terprovokasi, mudah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok lain untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip NKRI. Begitu. Bahkan saya beberapa waktu lalu pernah mengadakan diskusi dengan beberapa teman bahwa memang Papua ini sangat kalau boleh dibilang sangat cantik untuk isu internasional. Sehingga tugas kita, maka kami pun dari TNI Pak, memiliki kewajiban untuk menjaga. Apalagi di dalam ini juga perlu kami sampaikan bahwa kalau kita lihat paradigma TNI profesional Pak, yang baru itu, kalau profesionalisme TNI yang lama itu kan Samuel Huntington itu kan
TNI sebagai alat perang. Alat perang. Nah, ya. Kalau sejak tahun 70-an itu ada seorang pakar bernama Alfred Stepan mengatakan bahwa tugas TNI itu sebagai alat perang, Pak. Ya. Kemudian mendukung keamanan di dalam negeri dan untuk mendukung pembangunan nasional. Maka kita hadirkan Pak yang di sini itu salah satunya adalah itu dalam rangka untuk mendukung pembangunan nasional. Apalagi di Papua ini memang butuh sinergitas kita semua. Betul. TNI, Polri, organisasi pemuda seperti Bapak ini untuk bersatu padu karena ini Papua ini adalah milik kita bersama yang kita cintai. Kita tidak mau apa anak-anak muda Papua diracuni oleh itu pikiran-pikiran yang pada intinya sebenarnya hanya ingin memanfaatkan Papua. Benar. Bukan untuk kebaikan Papua, tapi untuk memanfaatkan Papua. Betul. Itu sehingga kita lihat juga saya ini ada sejarah menarik Pak ya. Apabila ada sebuah konflik internal dan kemudian dunia internasional masuk, ini ada tren bahwa sebenarnya dunia internasional itu masuk untuk kepentingannya sendiri-sendiri. Betul, kepentingan sendiri, benar. Betul, kita lihat banyak sejarah, misalnya kalau kita lihat ada sebuah wilayah menuntut sebuah referendum misalnya. Maka sebenarnya referendum ini juga dapat diartikan sebagai menjual wilayah itu ke dunia internasional. Betul, dan betul. Mereka akan memanfaatkan untuk kepentingannya. Betul. Bukan untuk kesejahteraan rakyat di tempat itu. Betul, nah itu yang harus kita sadari bersama. Betul, betul. Nah, ini Pak Yan. Pak Yan dulu sudah dari Serui pindah ke sekarang. Bagaimana tanggapan Pak Yan terhadap apa upaya pembangunan pemerintah ini? Kira-kira apa yang Pak Yan rasakan sebagai tokoh pemuda dihadapkan pada apa? Mungkin ada pihak-pihak yang masih belum kuat. Baik. Jadi kita lihat pemerintah saat ini sudah baik dalam menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua. Hanya saja banyak hal-hal yang belum bisa dilakukan, belum bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan sebelumnya. Contohnya kita bicara soal pelaksanaan otonomi khusus. Iya. Iya. Ini otsus ini kan hanya kebijakan. Betul. Ini bukan suatu dia berlanjut atau tidak. Dia hanya kebijakan yang mengenai dengan otsus itu yang diatur oleh otsus, yang dievaluasi oleh otsus itu hanya anggarannya, keuangannya. Nah, yang ini yang harus kita semua harus pahami bersama bahwa pemerintah sudah mengucurkan anggaran otsus sampai hari ini itu sudah cukup besar. Iya, Pak. Hanya saja belum ini perlu didengarkan oleh belum dikelola secara baik. Jadi ada pandangan-pandangan otsus itu akan berakhir, otsus itu akan selesai dan akan lanjut ke jilid dua. Tidak, yang berakhir itu anggarannya saja, keuangannya saja, tetapi kebijakan otsus itu tetap lanjut. Betul. Begitu. Nah, jadi yang, di isunya di ya isunya ini dimainkan oleh kelompok-kelompok lain yang bertentangan dengan NKRI yang mengatakan bahwa otsus sudah selesai. Setelah otsus selesai kita minta tidak usah lagi terima otsus, tapi kita minta referendum, kita minta merdeka. Ini yang salah. Betul. Sehingga masyarakat opini yang dibangun itu menjadi pemahaman permasalahan bahwa otsus itu sudah selesai, berarti sudah setelah itu sudah merdeka. Betul. Ini yang salah. Karena kesalahan itu yang pemuda dan Papua itu hadir. Betul. Untuk bagaimana membuka pikiran, membuka pandangan, membuka wawasan supaya mereka itu tak apa, masyarakat itu tahu bahwa memang NKRI sudah final. Betul. Melalui hasil sidang PBB 2504 itu, Papua sudah sah menjadi sudah sah dalam bagian negara kesatuan Indonesia. Betul. Jadi tidak bisa lagi dibangun opini yang mengatakan bahwa setelah otsus habis Papua merdeka, tidak seperti itu. Betul. Ini otsus hanya kebijakan, tapi yang dievaluasi itu anggarannya saja. Betul. Pemerintah sudah memberikan dana otsus sampai akhir selesai ini. Sekarang
diperlukan evaluasi. Iya betul. Nah, itu supaya merupakan evaluasi. Ya. Perhatian pemerintah pusat terhadap Papua ini masih ya, terus komitmen ya, itu saya masih kira, terus. Saya kira apa kebijakan yang diberikan oleh Presiden kita Joko Widodo ini sudah sangat luar biasa sekali. Betul. Baik dari perhatiannya, baik dari kunjungannya sampai sudah sekian kali sampai memberikan anggaran yang besar, memberikan membangun infrastruktur yang baik sampai sudah ya kita tahu lah Papua ini sekarang sudah mulai baik sehingga kita patut bersyukur bahwa kita sebagai provinsi yang paling di ujung timur ini sangat mendapatkan perlakuan yang istimewa dari Presiden Republik Indonesia. Betul Pak. Begitu. Jadi marilah kita sama-sama membangun Papua ini menjadi provinsi yang paling paling bagus, paling indah di ufuk timur. Betul. Jadi saya dengan teman-teman Papua ini sering bercerita Pak. Ya. Ini sebelum saya dinas di sini kan saya sempat oleh TNI, saya dinas di perwakilan TNI di Amerika Selatan. Bagaimana sebenarnya bahwa pembangunan di kita di Indonesia termasuk di Papua ini sudah maju. Kalau kita bandingkan dengan kota-kota di Amerika Selatan, Pak, itu seperti Buenos Aires, Lima, Peru, Rio de Janeiro sekalipun, itu tidak ada yang mall-mallnya itu sebesar Jakarta, Pak. Bahkan Papua ini sudah saya lihat maju. Jadi saya pernah tinggal di Brazil dan nggak ada bedanya antara kota-kota federal di Brazil ini sama dengan seperti Jayapura, nggak ada beda. Kalau dibilang mereka punya Amazon, kita punya hutan Papua, sehingga kita tidak boleh rendah diri dengan dia tidak boleh memandang rendah juga pencapaian kita karena memang kita sudah maju. Saya katakan kita sudah maju sehingga saya sering sampaikan bahwa pembangunan ini tidak boleh diganggu. Ya, inilah mungkin peran organisasi-organisasi pemuda seperti yang di sekarang sedang digerakkan oleh Pak Yan. Kira-kira ke depan Pak Yan untuk pemuda adat Papua ini apa Pak untuk langkah-langkah ke depan? Jadi pemuda adat Papua itu hadir untuk bagaimana membangun moral, membangun karakter anak-anak Papua supaya rasa cinta tanah air itu selalu ada di hati mereka. Sehingga rasa cinta akan kebangsaan, cinta akan NKRI itu terpacu dalam hati nurani mereka bahwa saya adalah bangsa Indonesia, saya adalah anak Indonesia, saya pemuda yang cinta NKRI. Jadi segala upaya-upaya yang dimainkan oleh kelompok-kelompok yang bertentangan dengan prinsip-prinsip NKRI itu tidak mudah. Betul. Tidak mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok itu. Karena mereka sudah punya semangat kebangsaan, sudah punya jiwa nasionalisme yang tinggi, sehingga mereka punya tanggung jawab yang besar untuk bagaimana menjaga Papua, menjaga NKRI tetap menjadi negara kesatuan Indonesia. Emang kalau saya lihat Pak Yan, keberadaan Papua bersama NKRI ini sudah final, dan tinggal dilanjutkan dan dikembangkan. Jadi itu Pak Yan. Pak Yan, ini saya juga ingin menyampaikan dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Kita tahu bahwa Pak Presiden Joko Widodo selalu memperhatikan anak-anak Papua, bahkan memerintahkan agar seluruh putra-putra Papua ini bisa terlibat dalam pembangunan, menjadi prajurit TNI, Polri, bisa menjadi pegawai negeri, dan juga diberi kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak muda Papua untuk ikut dalam proses pembangunan. Saya juga menyampaikan salam hormat dari Bapak Panglima TNI dan Bapak Kepala Staf Angkatan Udara. Masa pemuda seperti Pak Yan ini terus semangat membela NKRI, membela panji-panji merah putih dimanapun Pak Yan berada. Demikian Pak. Saya ada sedikit tambahan. Saya melihat bahwa ini suatu gerakan baru yang dilakukan oleh dan lalu Jayapura yang baru Marsikal pertama Budi Ahmad untuk bagaimana melihat
pemahaman pandangan anak-anak muda untuk NKRI ini sangat luar biasa. Iya. Saya pikir ini suatu hal yang luar biasa, sehingga di mana ketika anak-anak muda ini membutuhkan dukungan untuk bagaimana membangun semangat anak muda lainnya, itu bisa didukung. Karena kita sudah tahu mereka punya tujuan dan pandangan dan kecintaan mereka untuk NKRI itu seperti apa. Betul. Nah, lewat dukungan inilah, ini adalah kami anggap bahwa ini adalah upaya daripada negara untuk memperhatikan anak-anak muda Papua yang berpikir nasionalisme, yang berpikir untuk cinta NKRI. Terima kasih banyak. Anak muda Papua itu kan banyak cerita lucu, Pak. Yang mau sama Bapak sampaikan nih kepada bangsa Indonesia. Oke. Ini mau satu ini. Jadi begini. Ini Tete dengan cucu. Cucunya ini kepala batu, paling nakal sudah. Iya. Ikut jemput Tete. Tete ini orang keras. Kalau dibilang dia bunuh. Oh iya, Pak. Jadi orang semua itu takut dia. Dalam satu kampung itu orang semua takut dia. Iya, Pak. Jadi Tete punya mentua ini kan baru datang dari luar. Dia kasih oleh-oleh jam tangan. Iya. Jadi Tete ini pakai sebelah kanan. Iya. Begini, cucu ini kan dia tidak terima. Iya, Pak. Dia tidak terima dulu, Pak. Masa Tete saya yang dapat? Baru saya terdapat. Oke. Okay. Jadi suatu pagi begini, dia punya nenek ini bikin kopi, toh. Iya. Bikin kopi untuk Tete dia minum. Iya. Jadi dari jam cucu ini sulihat, Tete dia minum kopi. Karena dia masih emosi, dia masih marah dengan jam tangan itu. Iya, Pak. Jadi begitu, ini air panas-panas mendidih ini. Kopi kan tidak mungkin minum dingin, toh. Yeah. Minum panas-panas. Yeah. Jadi begitu Tete besok dengan kopi, cucu dia terjauh. Dia bilang, Tete, jam berapa? Ini kopi baru lagi. Tete dia putar jam begini. Karena tadi marahnya. Air panas itu berlipat. Dia bilang, cucu lebih adat, sabun lu, toh. Terima kasih. Jadi putar begini. Ini kan nyanyi di sini. Iya. Putar begini, otomatis gelas juga terputar. Iya. Terus mendidih. Begitu. Ya. Ini berikutnya Pak yang terakhir sebelum kita tutup acara ini. Ya. Pesan apa kepada generasi pemuda Papua ini? Iya. Ingin Bapak sampaikan. Saya berpesan kepada generasi muda, khususnya anak-anak Papua, bahwa tugas kalian itu hanya belajar, menimba ilmu, dan meraih apa cita-citamu setinggi mungkin. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah ikut oleh kelompok-kelompok yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya NKRI. Papua ini sudah final dalam negara kesatuan Indonesia, jadi tidak perlu lagi ada hal-hal yang dilakukan atau mencoba untuk mengikuti kelompok-kelompok lain untuk kepentingan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip NKRI. Begitu. Terima kasih. Jadi demikian podcast kebangsaan yang kita laksanakan pada hari ini, dan dengan sangat bangga kita sudah menerima Bapak yang Christian Aribu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua. Pak Yan, saya berdoa semoga Pak Yan sehat selalu, sukses, dan nantinya akan terus menjadi penjuru dalam mengibarkan rasa cinta tanah air dan juga sukses dalam karir, Pak. Dan nantinya akan melahirkan generasi pemuda yang hebat seperti Bapak. Ya. Jadi terima kasih, salam kebangsaan dari Papua.